Vivo kemungkinan akan segera meluncurkan ponsel seri Eco pertamanya di Indonesia. Eco merupakan submerek Vivo yang difokuskan untuk segmen smartphone gaming. Indikasi Vivo bakal memboyong ponsel Eco ke Indonesia adalah ada ponsel misterius Eco yang muncul dan terdaftar di laman sertifikasi lolos uji tingkat kandungan dalam negeri. Pantauan di laman TKDN Jumat 23 September 2022 terdapat sertifikasi yang diajukan oleh PT Vivo Mobile Indonesia tanggal 20 September 2022. Di kolom merek dan tipe, tertulis Eco i2209. Ponsel merek Eco tersebut mengantongi nilai TKDN sebesar 35,98%. Sementara di kolom spesifikasi tercantum 5G mengindikasikan bahwa perangkat berupa telepon seluler itu telah mendukung jaringan 5G. Menurut penelusuran ponsel Eco dengan nomor model i2209 itu merujuk pada ponsel Eco 9 series yang dirilis pada tahun 2022 ini. Ponsel ini sudah diluncurkan Vivo di sejumlah wilayah pasar, salah satunya India. Di India, Eco 9 series terdiri dari model Eco 9 reguler, Eco 9 Pro, Eco 9 SE, dan Eco 9T. Kendati sudah muncul di TKDN, ponsel 5G bermerek Eco itu masih misterius dan belum bisa dipastikan modelnya. Apakah Eco i2209 merupakan salah satu dari 4 model Eco 9 series atau ponsel Eco lainnya? Selain itu, tentu saja ponsel premium ini memiliki segudang keunggulan dan kecanggihan yang tak diragukan lagi. Mau tahu lebih lanjut? Simak saja ulasan terkait dengan spesifikasi dan harga Eco 9 Pro pada segmen-segmen berikut ini. Berbicara soal desain fisik pada spesifikasi Eco 9 Pro sendiri agaknya menjadi salah satu hal yang patut untuk diketahui bersama. Pasalnya sektor ini adalah bagian terluar yang menjadi daya tarik awal untuk memberikan kesan pertama bagi calon konsumen yang melihatnya. Oleh sebab alasan itu tak ayal jika Vivo pun merancang flagship premium ini dengan struktur rangka bodi yang ideal dan sangat cocok untuk menunjang gaming. Hal itu sudah barang tentu untuk memaksimalkan penampilannya sebagai smartphone gaming modern dan futuristik. Sebagai ponsel yang menyasar di segmen premium jika nantinya sektor desain bodi pada spesifikasi Eco 9 Pro ini akan membawa bahan material aluminium frame dengan bodi berlapis kaca. Berpindah haluan pada segmen lain, kini saya akan menelaah lebih jauh soal sektor layar yang diusung spesifikasi Eco 9 Pro. Memang jika dilihat sekilas tampak jelas, jika sektor layar pada smartphone ini tampak begitu anggun dan modern. Tentu saja kesan tersebut tak lepas dari konsep layar visual yang dibawa perangkat ini. Yang mana kali ini Eco 9 Pro sendiri menganut layar penuh dengan sedikit lubang kecil di bagian atas sebagai tempat kamera depannya. Untuk soal ukurannya sendiri, Eco telah mengusung layar visual seluas 6,78 inci. Dengan bekalan panel LTPO 2 AMOLED yang siap menjamin ketajaman visual sekaligus tampilan layar yang jauh lebih human friendly. Ponsel ini juga sudah support Dolby Vision kecerahan layar 1500 nits dan juga refresh rate tinggi hingga 120Hz. Bahkan resolusinya juga terbilang tinggi yakni WQ HD Plus 1440x3200 pixel, sehingga bisa dipastikan mampu menjamin visualisasi yang sangat terkesan real dan atraktif. Hanya saja pada sektor layar visual dari spesifikasi Eco 9 Pro ini sudah pakai panda glass sebagai pelindung layarnya. Di satu sisi kita saatnya masuk di ruang pacu pada spesifikasi Eco 9 Pro. Sebagaimana kita kenali bahwa smartphone baru ini merupakan perangkat gaming di mana dibutuhkan sebuah performa yang handal dan gahar guna menunjang sistem operasional game. Berkenaan dengan itu diketahui bahwa Eco 9 Pro akan mengandalkan chipset terbaru dari Qualcomm, yang tak lain dan tak bukan yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Dengan begitu sudah jelas jika performa yang dihasilkannya pun akan sangat gahar dengan kestabilan sistem yang sangat tinggi. Tak hanya itu, bahkan RAM 8 dan 12 GB pun juga turut dibenamkan untuk menunjang aktivitas multitasking yang jauh lebih agresif dan atraktif. Maka dalam hal ini pun Eco 9 Pro sendiri telah menawarkan setidaknya dua pilihan memori internal yang berkapasitas 256 dan 512 GB. Jenis RAM ponsel ini sudah menggunakan LPDDR5X terbaru, serta jenis internal ponsel ini sudah memakai UFS 3.1 terbaru. Akan tetapi pada sektor ruang simpan di sini, agaknya spesifikasi Eco 9 Pro tak dilengkapi dengan kartu SD sebagai memori tambahan. Selanjutnya, kini saya akan melirik soal kamera dari spesifikasi Eco 9 Pro. Seperti yang diketahui bahwa sektor fotografi di sini agaknya menjadi salah satu bagian yang sangat penting, mengingat akan dipertimbangkan oleh para konsumen.
di mana Vivo akan mengusung triple kamera belakang dengan kemampuan resolusi 50 megapiksel gimbal OIS, 16 megapiksel telephoto OIS, 50 megapiksel ultra wide. Untuk perekaman ponsel ini sudah beresolusi 8K pada 30 fps. Serta untuk videonya sudah ada Giro OIS, jadi perekaman video ini sudah lengkap. Bahkan pada bagian kamera utama ini pun juga sudah dibekali dengan fitur berupa LED flash HDR dan panorama untuk mendukung aktivitas olah foto. Tak sampai di situ, IQOO 9 Pro sendiri juga akan membawa kamera depan dengan kualitas resolusi 16 megapiksel. Jadi tak heran jika kualitas foto selfie yang dihasilkan kamera depan dari smartphone gaming ini bakal mampu menyamai kualitas kamera utamanya. Koneksi dalam smartphone termasuk pada spesifikasi IQOO 9 Pro ini menjadi bagian penting dalam struktur pembahasan. Lalu tak lupa juga bahwa dalam smartphone gaming ini terdiri dari beberapa fitur koneksi jarak dekat, antara lain seperti Wi-Fi 6 terbaru, Bluetooth 5.2, USB Type-C, USB On-The-Go, koneksi NFC dan fingerprint sudah di dalam layar. Lalu berbicara mengenai suplai daya dari spesifikasi IQOO 9 Pro ini, tentunya akan berkaitan erat dalam soal baterainya. Sebab sektor ini menjadi salah satu jaminan penyuplai daya pada setiap komponen yang disematkan. Diketahui pula bahwa ponsel gaming buatan Vivo ini membawa baterai dengan jumlah kapasitas 4700 mAh, pengisi daya cepat 120 watt. Serta ada fitur tambahan dari pengisi daya cepat ini adalah fast wireless charging 50 watt dan reverse wireless charging 10 watt. Setelah kita menelaah soal spesifikasinya, berikutnya saya akan membahas soal harga IQOO 9 Pro. Menyinggung soal harga pasti akan berkaitan dengan segmentasi pasar maupun spesifikasinya sebagai pembanding. Smartphone ini dijual di China sekitar harga 4.999 yuan China atau sekitar 11,2 juta untuk RAM 8GB serta internal 256GB serta 5.499 yuan China atau sekitar 12,4 jutaan rupiah untuk varian RAM 12/256GB. Yang terakhir ada RAM 12/512GB. Ponsel ini dijual sekitar 5.999 yuan China atau sekitar 13,5 jutaan rupiah. Banderol tersebut juga nantinya bakal berubah seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan bisa lebih mahal atau lebih murah dari harga yang disebutkan tersebut ketika rilis di Indonesia. Jika nantinya ponsel ini datang ke Indonesia, maka saya katakan ponsel Xiaomi, Realme, dan juga Samsung harus berhati-hati dengan ponsel IQOO. Karena jujur saja ponsel IQOO ini adalah salah satu ponsel favorit admin. Karena speknya yang gahar inilah ponsel IQOO menjadi favorit di negeri China dan India. Saya berharap besar kepada Vivo Indonesia tolong masukkan series IQOO di Indonesia karena saya yakin penggemar IQOO di Indonesia juga banyak. Demikian ulasan lengkap mengenai spesifikasi dan harga IQOO 9 Pro yang telah dijelaskan melalui beberapa segmen di video. Semoga saja bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Tolong klik like dan subscribe ya supaya kami bersemangat membuatkan konten HP baru setiap harinya.